Ini pindahan Pantai Cikujang dengan pesisir pantainya, pasir air putihnya yang begitu indah. Tapi di balik keindahannya menyisakan pilu yang begitu mendalam pasca tsunami Banten. Dulu waktu tahun sekitar 2016 saya kesini untuk mempresentasikan di agenda Karang Pamitran Warda Banten di Kota Cikujang. Kondisi sekitar sini masih ramai dengan orang yang berjualan, ramai dengan masyarakat yang beraktivitas dengan perekonomiannya, tapi sekarang benar-benar sepi. Yang ada hamparan pasir, kemudian luluh lantaknya kondisi daerah pesisir pantai dengan puing-puing sisa bangunan yang tersapu oleh tsunami Banten. Inilah kisah pilu sekitar pasca bencana tsunami Banten. Perbedaan sangat kentara. Saya merasakan sendiri, yang dulu memang sangat ramai orang yang berjualan sekitar sini, sekarang yang ada hamparan pasir dengan puing-puing keruntuhan dan belum kelihatan aktivitas perekonomian sekitar sini. Kita berdoa bersama, semoga cepat pulih kembali perekonomian di pesisir Pantai Cikujang, Banten. Ini kita ambil tanggal 27 Januari 2019, pasca kita menyalurkan bantuan ke dua titik. Yang pertama di tadi titik Desa Sukamukti, yang kedua di Kecamatan Sumur. Di titik pertama ada 35 kakak yang betul-betul tersapu habis oleh tsunami. Kemudian di titik kedua itu ada sekitar 45 rumah yang habis tersapu oleh tsunami dengan dua korban. Satu korban masih balita dan satu korban lagi berusia sekitar 2 tahun. Ayo jangan-jangan pintar. Ya, semoga dengan saluran bantuan yang kami kirimkan langsung ke dua titik tadi dari hasil pengumpulan dana peduli gempa dari SD Islam Sekolah Harapan dan anak-anak, 4 anak yang kita periksa menjadi pramuka siaga teladan. Jadi mereka setelah mencapai pramuka Garuda, mereka akan mencapai pramuka siaga teladan. Dan satu syarat khususnya adalah usianya masih masuk siaga. Kemudian salah satu proyeknya adalah mereka terjun langsung untuk menyalurkan tabungan pribadi langsung ke titik sasaran yang mendapat musibah bencana. Mohon doanya, semoga Sekolah Cikal Harapan Yayasan Permata Sari tetap berkibar, tetap mengiprahkan visi misinya mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan beraktivitas di sosial. Semoga terus mengembangkan tepak sayapnya bukan hanya di Jakarta, Banten dan Depok atau Jawa Barat, tapi di seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Cikal Harapan tetap jaya. Allahu Akbar.